Pemko Medan bekerja sama dengan Polrestabes Medan dan Kodim 0201 melaksanakan perlombaan balapan dengan tajuk Street Race yang berlangsung di sirkuit buatan Jalan Nibung Raya, Petisak Kota Medan 14 Agustus 2022. Perlombaan balapan ini memperebutkan Piala Wali Kota Medan Bobby Nasution, Kapolres Medan Kombespol Valentino Alfa Tatareda, dan Dandim 0201 Medan Kolonel Infantri Ferry Muzawat. Perlombaan ini juga diikuti oleh peserta dalam dan luar kota. Dalam ajang ini, peserta road race 65 peserta, drag race 175 peserta, dan peserta sepeda street race sebanyak 120 orang. Di sela perlombaan, Wali Kota Medan Bobby Nasution juga mengatakan, street race ini digelar untuk menyalurkan hobi serta bakat anak muda yang seringkali melakukan aksi balap liar. Dan dengan kegiatan ini diharapkan hobi anak muda Kota Medan dapat tersalurkan dan bertujuan untuk menekan angka balap liar, khususnya di Kota Medan dan sekitarnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Budi Triyono melaporkan.